Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan ta dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabedi, gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membuat kantor Microsoft ya, di mana rencananya Microsoft akan memiliki perwakilan di ibu kota Nusantara. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go. Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu membuat prompt atau kata perintah di Google Terjemahan ya. Seperti apa kata perintahnya atau promptnya? Langsung saja kita menuju Google Terjemahan. Seperti ini ya sahabat desain, view bangunan kantor Microsoft di IKN Nusantara berbentuk persegi empat, warna bangunan merah, kuning, hijau, dan biru. Bangunan unik, modern, dan minimalis. Pekarangan luas, latar alam yang hijau, realistis, kualitas Ultra HD. Nah, seperti ini kata perintahnya atau promptnya ya sahabat desain. Boleh diikuti, boleh dimodifikasi sesuai kebutuhan sahabat desain semuanya. Jadi intinya itu harus bisa menyusun kata per kata agar hasilnya sesuai apa yang kita inginkan. Oke, setelah kita menentukan kata perintah atau prompt, langkah selanjutnya tinggal kita copy terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Setelah itu kita ke step selanjutnya yaitu masuk ke Google ya. Setelah masuk Google, kita langsung ketik Bing Image Creator. Kita akan kembali menggunakan AI dari Microsoft Bing ya. Setelah tampilannya seperti ini, tinggal kita klik kembali Image Creator from Microsoft Designer. Nah, setelah kita klik, kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Yang belum punya akun Microsoft, daftar terlebih dahulu menggunakan akun Gmail yang aktif. Ikuti langkah-langkahnya, sangat gampang kok. Nah, di sini juga di halaman depan sudah disiapkan beberapa kata perintah atau contoh prompt yang bisa diikuti dan dimodifikasi sesuai kebutuhan sahabat desain semuanya ya. Jadi silahkan diklik, nanti akan muncul kata perintah di samping gambar ya sahabat desain. Next, kita ke step selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita ke kreasi. Kita akan preview 8 gambar dengan 2 kali mengenerate atau membuat kata perintah yang sama ya sahabat desain. Langsung saja kita preview ya. Oke, seperti apa hasilnya? Seperti ini. Jadi bangunan atau warnanya itu terinspirasi dari logo Microsoft itu sendiri ya sahabat desain, di mana berbentuk kotak-kotak simetris dengan warna seperti di hasil desain kali ini ya sahabat desain. Sekali lagi, ini hanya hasil imajinasi menggunakan bantuan teknologi AI. Jika benar berinvestasi di IKN, nanti akan ada desain resminya yang akan dirilis oleh pihak otorita. Oke, kita ke gambar selanjutnya yaitu gambar keempat atau kedelapan ya sahabat desain, dari kata perintah yang sama. Langsung kita preview kembali ya. Ini kantornya sangat-sangat unik dan minimalis ya sahabat desain, tentunya dengan warna-warna ciri khas dari Microsoft itu sendiri. Oke, jadi ini hasilnya, ada referensinya juga di bawah ya sahabat desain. Jadi sumbernya juga ada beberapa di bawah gambar. Oke, setelah kita preview, kita menuju ke tutorial intinya ya sahabat desain. Oke, perhatikan baik-baik, kita hapus kata perintah yang udah kita gunakan. Setelah kita hapus ya, yang saya centang itu ya sahabat desain. Setelah kita hapus, kita kembali lagi ke Google Terjemahan. Kita copy kembali ya, biar tidak gagal paham. Perhatikan langkah-langkahnya, sangat gampang kok dipahami. Oke, kita paste kata perintah yang udah kita centang itu atau udah kita copy. Setelah itu kita ke step selanjutnya, yaitu tinggal kita klik buat ya sahabat desain. Jadi setelah kita klik buat, ini hanya membutuhkan waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain kantor Microsoft yang rencananya akan berinvestasi di IKN Nusantara. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya sahabat desain. Langsung saja kita preview satu-satu. Oke, langsung kita buka atau klik gambar pertama.
Jadi sekali lagi saya tekankan, ini hanya hasil imajinasi dari AI Microsoft itu sendiri. Jadi dari beberapa minggu terakhir itu ada wacana atau ada rencana pihak Microsoft membuat kantor perwakilan di ibu kota Nusantara, yang dimana akan diresmikan pada tahun ini, yaitu bertepatan 17 Agustus tahun 2024. Kita doakan pembangunannya berjalan lancar agar kita memiliki wajah baru untuk ibu kota negara Indonesia, yang dimana bangunannya benar-benar dimulai dari nol ya sahabat desain. Oke, jadi sampai di sini dulu video tutorialnya. Sambil kita preview ya, jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi saya tekankan, saya garis bawahi, ini semua adalah hanya sekedar hiburan semata, karena ini merupakan hasil imajinasi menggunakan bantuan teknologi AI, tetapi tidak ada salahnya jika bisa dijadikan referensi untuk pembangunan kantor perwakilan Microsoft yang akan dibangun di ibu kota Nusantara, karena ini adalah bangunan-bangunan yang ikonik dan tentunya minimalis ya, dan tak luput dari peraturan IKN, yaitu menyatu dengan alam sekitar. Oke? Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time, enjoy. Sebelum kami tutup, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Bye bye, see you next time, enjoy. Jangan lupa bahagia, tabe di asik.